Kamis pagi, Bupati Tanah Bumbu Mardani Haji Maming meresmikan jembatan gantung di Sesatiung Kecamatan Kusan Hilir, ditandai dengan pemotongan pita. Bupati berharap dengan selesainya pembangunan jembatan gantung, perekonomian masyarakat dapat meningkat. Ini sudah ada dan ada jembatan lagi satu pembangkalan. Nah, ulun minta dinas PU tadi pembangkal kepada sekitar 150 juta ya. Berarti kan kalau penunjukan langsung nih 200 juta berarti untuk jembatan ini lanjutannya sampai ke Harapan Jaya. Karena biar penunjukan langsung kan koordinasi lawan dinas PU si Roy. Kalau di bawah 200 juta berarti kalau ulun masukkan di perubahan anggaran 2017 ini penunjukan langsung untuk jembatannya. Pembangunan jembatan tersebut bersumber dari dana alokasi desa dan swadaya masyarakat sebesar Rp324.960.000 dengan panjang 85 meter dan lebar 2,4 meter.